tim Noki Sport melawan dari Tokyo Striker Lady. Good luck and enjoy the game. Lupa dimatiin observer. <tendere> <laughs> <menyap> uh, iya, GM saya 12 nih. Observernya <laughs> lupa so, dimatiin. Ngel. Dan yep. waduh, indah sekali ini mapnya. Betul banget. Ini map ini ya. Uh, safe house di mana uh, udah ada set defense yang dilakukan oleh tim dari Noki Ladies Tokyo juga baru mengecek-cek aja dari bagian uh, B waitingnya juga masih ngecek dia bakal nyari dulu nih Del oh, oh dan si suka terkena hit oh my god spam yap dan kita lihat sekarang masih mengeluarkan semua kuning yang terlebih dahulu dari seorang Zenova menjaga oh oh nampaknya dia bakalan ke A ah, sih seharusnya kalau tiga orang ini di udah ada di JK oh. JK, JK juga udah keisi. oh oh Alex nampaknya sudah terkena bom, ya. bom tentunya banget. Sekarang banget. berhasil mendapatkan satu pemain itu Shizuka Di arah JKA nya oh. mendapatkan double kill bahkan Misalkan tiga melawan tiga namun tidak untuk match yang langsung Melakukan kill terhadap Heatrop yang berada di depan Dan sekarang misalkan Ses dan juga Fizzle Dua melawan dua Yep, Tadi satu udah kedeteksi di area mid sama visual dan terkena yep. headshot oleh seorang Ses Tersisa Estavia Masih mendengarkan step sudah ada di depan sana Dan Ses berhasil memastikan kemenangan pertama Yes son, Poin oh, yang oh, pertama oh. untuk Noki This Ladies success. Dan ini adalah satu poin pertama tadi menurut gua bagus banget mod yang di mana right, hit drop yang bener-bener sabar dia banget si suka dia mendapatkan orang rivalnya terlebih dahulu karena si suka emang udah hit juga walaupun alex sempat terkena hit bomb tapi ses di sini di round pertama berhasil mendapatkan tiga kill sekaligus oke okay, alex yang melakukan pressing sekarang Bener dia bakalan ternotis Bener banget, udah gak mau lama lagi karena tadi ada spam antiras yang diluncurkan oleh tim Noki Ladies di mana ngehold pemain-pemain dari Thailand menuju ke arah side A Dan sekarang seperti akan terjadi peperangan langsung, Vizel sudah bersiap di tempatnya dan Alex berhasil mendapatkan seorang Lizem Yap, harusnya udah dapat info sih Uh, sekarang dan have visual terlalu memaksakan diri nampaknya sudah terkena hit yang cukup lumayan dress juga. Ada backup yang sangat cepat tentunya dari AMC langsung berhasil mendapatkan double kill bahkan. visual dan juga sesnya harus tumbang di arah B side. 3 melawan 4 sekarang. Yep, dan B-nya sebenarnya sudah dikuasain ya, tapi dari Noki Lady sendiri juga belum tahu nih di mana keberadaan dari uh, Tokyo Striker Lady. Uh, yang tersisa tadi juga dari hitrop masih ngecek ke belakang dan sekarang Alex mencoba perlahan menuju ke arah JKB perlahan-lahan namun harus berhati-hati bom yep. dulu di area mobil biru namun ada pembalasan yang keluar masih bisa lolos menunggu Genova seperti ya. Info dari Genova benar-benar penting di sini. Betul banget 26 detik untuk lawan Rio. Satu kill yang sangat baik dari seorang Genova namun double, double kill didapatkan oleh tim No Kill Ladies. Menyisakan hit seorang diri namun tidak untuk kill yang terakhirnya. Satu sama. Karena tadi positioning dari arah B-nya itu udah pas banget di mana yang ngejagain dari area side B-nya ngejaga orang JKB di area box nya juga juga nge-view ke arah JKB terus satu pemain yang di arah box loncatan Jendela di area B, ya. Yep ngarahnya ke arah MCT. Oh, 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 berhasil mendapatkan satu kill yang sangat cepat tentunya. Namun tidak untuk kill yang kedua langsung berhasil Retreat oleh Mets ya. Namun, oh, down. Alex yang berhasil mendapatkan headshot tentunya. 4 melawan tiga sekarang menjadi keuntungan untuk tim No Kill Ladies. Betul. 4 versus 3 sekarang Alex masih berjaga. Dia nggak melawan pergerakan dan Estavia sepertinya melakukan baku tembak sedikit terkena hit. Shizuka mencoba untuk duel namun menarik diri lagi. Shizuka tidak mau mengalami resiko terlalu besar. Sepertinya ada pergerakan yang dilakukan oleh Hitrop. Maju berani sekali Alex berhasil mendapatkan Shizuka 4 versus 2 masih melaju Oh my god terkena hit Namun info sudah didapatkan Di sisi yang lain juga ada penyerangan yang dilakukan oleh tim Noki Ladies Terus melakukan penyerangan dan match berhasil mendapatkan Alex Namun pertukaran Vizel berhasil mendapatkan Estafia Menyisakan match melemparkan bom Mencoba untuk berlari tunggal langkah menuju ke arah mid Udah diisi Pengen coba di bet tapi nggak jadi Yap. Seperti akan mencoba ke arah JP atau menaik ke arah JK dari match. Harus hati-hati Noki Ladies karena tiga pemain sudah terkena hit. Dua pemain maksudnya sudah terkena hit sekali. Jenova yang cukup lumayan banyak sedangkan Mets 100 darahnya. Ini dia. Satu melawan tiga. Hati-hati clutch yang bakalan dilakukankah oleh Mets dan oh. satu kali didapatkan Vizel tentunya yang sudah terkena hit yang cukup lumayan deras bahkan Hitrop hit drop dan juga Genova sekarang tersisa ini kayaknya dualnya ini ya. Dualnya bener-bener sakit ya, nggak kris nggak Oh, itu kayak pelurunya lu lihat rapat banget, Del. Yap. Dan kita lihat sekarang match masih tersisa seorang diri Betul. di arah JKA. Yep. Sedangkan udah melakukan lock ke arah Mid dan oh, juga Oke okay, oh di kiri bakalan tercek oh. dan tentunya Genova sekarang seorang diri Udah mendapatkan informasi seharusnya dari seorang Genova. ya yep, harus berhati-hati sih karena di sini match yang menggunakan Dual peluru juga masih banyak Genova masih mendengarkan step di arah mana sepertinya nggak berlama-lama lagi langsung melakukan plan bomb dari Mets mungkin akan keluar. Oh Genova bener-bener tenang okay. banget di sini betul dia bener -bener udah tahu tenang banget. Nah nah oh saya sekali tidak untuk retake dari Nokia Ladies 3 melawan satu clutch dari Mets luar biasa. Iya, yep, karena mungkin ketenangan dari Mets juga dia nggak mau memaksakan dia ngambil ngambil posisi yang bener-bener wena banget di mana dia langsung ke arah JK JKA lebih tepatnya dan dan tadi Timingnya pas banget ketemu satu pemain dari tim Noki Ladies. Betul banget soalnya ini 8 kill sejauh ini sudah didapatkan oleh match oke okay, setup. Mungkin bakalan cepat ada Limz yang tidak terlihat sampai ke di arah B side. Yep. Di arah CKB namun ada satu pemain di arah side B nya. Bakalan yeah. mulai dibombardir nampaknya. Masih bisa mendapatkan satu kill uh. langsung di trade saja Vizel yang harus tumbang. Yep. Liz yang berhasil mendapatkan double kill. Tiga melawan empat sekarang. Ada Jenova, Alex Long, dan juga Hitrop yang bakalan mulai setup melakukan retake terhadap bom yang sudah dipasang oleh Tokyo oh Striker iya. Lady. Bener banget dan posisi yang sama di sini yang diperlihatkan oleh tim Tokyo Striker. Dan kita lihat Stavia berhasil mendapatkan satu nabung yang bertukaran dua untuk satu tersejak seorang diri Genova mencoba untuk berduel namun peluru dari Lizem berhasil mendapatkan Genova dan skor 3-1 di sini Bredel. Yap. Oh my god. Sangat luar biasa sekali. Wah, setup wah. yang begitu simple, fire tapi sangat-sangat pasti banget ketika udah mendapatkan JKB di oh. langsung B-nya namun Estavia-nya berhasil mendapatkan satu kill terhadap Genova mencoba untuk melawan pressing lagi sekarang Alex satu pemain yang berada di arah JKA nggak bakalan ternotis tentunya bakalan no, no, mendapatkan no, no. Free, mendapatkan free kill. Oke, okay, pelan nggak bakalan tercek. Yep. Waduh tapi banget. udah denger Dari Alex udah denger Cuma emang gak mau buka Ini bakal ada set bom Waduh Meteor Garden bakal turun ke area side A Banyak banget tiga bom langsung Dan kita lihat Alex berhasil mendapatkan match Namun Nitro harus tumbang di area side A Masih mencoba untuk duel dari seorang Alex Menuju ke arah side A Sekarang ada bom yang menghalangi seorang Alex But Lisa berhasil mendapatkan ses rupanya 4 versus 2 Sekarang posisi dari Vizel yang terses orang diri Agak sedikit sulit untuk melakukan defense Oh, main pisau so. Tapi nggak jadi Wah, waduh 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 ini Mission dia kekuatan fail. dari Tokyo Striker Lady lu tau gak sih yang dilakuin sama Tokyo Striker right, gak ada hero. yang split sama sekali 5 ya lima. mau Fire ke arah A side kek mau ke arah B Fire side kek iya yep. jadi memang jalan satu-satunya harus ada yang berani melakukan pengecekan bersih secara cepat Al dari tim Noki Ladies yap Alis dari tadi, cukup dari tadi kayak beresiko. gitu, cuma, cuma ah, ah, bakal tercurig. Ya, harus terculik Ini dia resikonya ketika melakukan press press untuk mengecek salah satu side. Dan sekarang besarnya bakalan dicepetin aja. Udah dicek, bahkan si mencoba untuk bersabar terlebih dahulu dia oh, oh, Side B-nya langsung tumbang namun dua kill. Tiga kill yang sangat cepat didapatkan oleh tim Tokyo Striker Lady. Tiga. Mm, menyisakan nyisa orang seorang ya. diri sekarang 5 melawan 1. Bom sangat sangat luar biasa sekali. Uh, lempar bom aja langsung dan sepertinya udah set up juga. Witch udah ada dual. Ayo kiri kanan kiri kanan. Ah, ada bom juga dipancing pakai bom tapi masih bisa lolos di arah belakang. Ada pemain Tokyo Striker Lady dan 5-1. Kemenangan untuk Tokyo Striker Lady. Yap. Ini di Tero. Memang untuk Map save os ini bisa dibilang cukup lumayan Tero. cukup lumayan. Karena emang side ke setnya benar-benar jauh. Betul, dan setupnya tergantung dari tim Noki ini nih. Apakah bisa sesempurna, nggak sesempurna, lebih tepatnya bisa menyerupai dari tim Tokyo Striker Lady mungkin? Karena menurut gue kalau misalnya setup ya dari tim Tokyo Striker setup yang gue lihat yang cuma ke arah A side nggak ada lain. Karena sebelumnya dia nggak ada spam sama sekali. Lu lihat dia ke arah side B. Dia maju satu-satu udah gitu, kayak dia pede di pede mana rivalnya dia, uh, uh, pede bener pede, pede banget sama aimnya, dimana dia bakal bisa ngekill orang jauhnya, kayak misalnya dia ke arah B site, kan ada rumah nenek jauh tuh, yep. dia cuma tinggal nge-view sedikit, nggak ada orang pede buat maju, di-backup sama rival yang belakang, makanya tadi majunya kayak satu, dua, tiga itu berurutan banget, Iya, pas masuknya pun dia nggak kayak satu-satu dia langsung tiga atau empat orang bahkan masuk untuk ke salah satu site, entah B atau A, yep. itu yang gua salutnya ketika mendapatkan satu pemain di salah satu set dia langsung menyerbu area tersebut Duh. dan itu sangat sangat efektif sekali itu simple tapi wow luar biasa gitu e -e, yang makanya yang gue bilang tadi kalau misalnya emang setup ya udah lu lihat tadi bom tiga bom yang menuju Iyap. ke arah side yang ngelok hit drop kalau menurut gue itu setup setup baru kelihatan setupnya gitu Betul, jadi ini bener-bener simple banget permainan cewek-cewek nggak -cewek terlalu banyak kayak rotasi, rotasi, rotasi. Uh -uh. rotasi dia setup dapat satu pemain. Dia yang penting PDIM dulu. Dia ngekill salah satu side kemudian setup ke salah satu side. Betul banget. Emang dimanfaatin di sini kalau yang gue lihat dari Tok uh, Tokyo Striker dia memanfaatkan uh, posisi map yang jauh uh, Betul. dari side A ke side B-nya. Makanya tadi langsung ngeras aja satu arah. Uh, kalau misalnya pun trade kill, kalau misalnya pun trade kill lima lima uh, versus 3 pertukarannya berapa sih? Iya. Yep. Gitu loh kayak e, tiga tukar tiga dua versus dua dia bisa ngeplan gitu betul loh betul banget dan lu lihat pas dia melakukan setup bom ke arah side a yang terakhir tadi empat orang langsung spam kemudian maju bareng bareng itu wow oke dan apa kita bakalan masuk ke dalam gamenya karena ini adalah sistem grup ya betul itu grup tetap cari lima tetap harus cari lima betul walaupun kalau misalnya dua poin bisa didapatkan tokyo misalnya itu berarti udah kemenangan tapi tetap harus mencari full point mudah-mudahan uh, dipen... bisa untuk Noki Esport ini mendapatkan comeback Israel ya betul. Oke kita doakan terus jangan lupa untuk hashtag Indo Pride, Pride. di kolom komentar dan ini dia Noki Ladies melawan Tokyo Striker Lady kudangkapan dan enjoy di game Yap wah 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 ini bakal menegangkan ya betul menegangkan sekali dan kita lihat setup dari tim Noki Ladies Wah sudah ada tiga pemain yang mencoba untuk ke arah JK ah mungkin namun kita lihat di sini Lisa berhasil mendapatkan hit drop rupanya Yap sudah tumbang terlebih dulu dengan spam yang dikeluarkan Lisa mencoba untuk maju oh my god langsung melakukan clearance Yap, Berbahaya ini sekali. Di, oh, ini yang sangat ada. berani ini yang harus dilakukan memang dari Noki di awal-awal ada alis namun oh. untuk Jenova yang berhasil mendapatkan kill terhadap Lizem lincah banget, men. Pakai pindat, pakai oh, pindat dual lo depan muka lo. Wow, 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 pertukaran satu untuk satu sekarang Vizil mencoba untuk berjaga di area waiting B. Tapi kita lihat pergerakan belum dilakukan, memang set bom juga belum dilakukan oleh pemain-pemain dari Noki Ladies di sini. Belum ada yang terlihat sama sekali coba ngecek ada yang bandel apa enggak sih ya dari Betul banget. dari tim Tokyo Striker. Nah, Estafia pun kayak gerakannya enggak terlalu dia simpel banget kiri kanan set... buat ngecek doang gitu. Apakah setupnya bakalan dilakukan? Nah, ini dia. Ah. Ah, udah ngasih info harusnya. Ada satu bom yang lewat dan sepertinya JK-nya mau segera maju. Kita lihat kelelangan lawan Vizel untuk membuka jalan dan Vizel berhasil mendapatkan match. Namun Estafia berhasil mendapatkan Genova double kill dapat oleh Estafia mencoba untuk menghalau area JK-nya di sini Estafia dengan aim yang sangat kuat. Oh my god, Vizel berhasil mendapatkan kill. 2 versus 2 sekarang namun Sizuka berhasil mendapatkan Vizel. Ses seorang diri lagi di sini. Yap, Estafia dan juga Sizuka tersisa dari Tokyo Striker Lady. Oke, okay. udah, udah 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 ketahuan. Uh, Waduh, ya. timing banget. Memang ses satu melawan dua tipis dan bakalan batu. mulai melakukan plan tinggal di detik 50. Betul, kayak langsung ke plan Kayak langsung ke plan dan regroup yang bakal dilakuin sama tim dari Tokyo Striker. Wow ini sangat beresiko sekali sih kalau memang dua-duanya bakalan langsung masuk dan single lagi. Yang nah, dalam single Oish, tidak kepala. bisa bertahan lama apakah ses satu poin sudah diamankan match point untuk tim Tokyo Striker Lady. Diap, agak sedikit berani dari yang dilakuin ses ya. Karena mungkin kalau misalnya di dia diam aja dia bisa dipotong memang, tapi kalau misalnya dia mungkin kayak mundur atau jaga di keluar mungkin. keluar gitu mungkin bisa bisa beda cerita ya kalau misalnya dia keluar ke arah rumah nenek iya yep. uh, namun kita bakal lihat sih ini berarti satu poin lagi ya untuk Betul. Tokyo satu poin lagi untuk memenangkan pertandingan ini tapi tetap harus mencari poin penuh untuk kedua tim iya yep. ini hitrop udah ganti sama Dual mungkin emang ber pengen bermain cepat namun kita lihat di sini sister kena beberapa hit dari tim Tokyo Striker Lady dan ada halawan dari arah JP code. Betul Wah <laughs> Rhythm Code Tiba-tiba keluar di sana Kaget woy Ya ada berapa kode, Jot? Ada satu banyak. kode. Kodenya Genova berhasil mendapatkan kill. Betul. Pokoknya hari satu ini kodenya kill. banyak ya. Dan kodenya bakalan keluar di tempat yang tiga, tidak diduga-duga. Betul. Kadang poin. di iklan malah. Gitu. Hati-hati <laughs> untuk kalian ya. Maka standby terus. Ini kodenya nggak lama loh. Uh, langsung Langsung di kill Maksudnya sama Betul. Alice Berhasil melakukan Lizzo Dan ada pertukaran kill yang terjadi Tersisa dua sekarang Empat orang begitu pede Tersisa Shizuka seorang diri It's okay Visualnya tumbang Masih ada tiga Genova dan juga itu Masih hidup Mencoba untuk langsung memotong pergerakan sih Let's go Ayo No kill ladies Oh Sedikit lagi Genova mungkin yang bakal langsung ngebuka Oh ngambil tipisan aja Dan berhasil didapatkan oleh seorang Hitrob Yang berada di mobil biru Yap Masih bisa Mission untuk success dibalikin minimal bisa berarti ada kemungkinan seri ya Alright. yep ada kemungkinan kalau emang pengen pengen ngebobol salah satu side kayaknya harus ada yang motong pergerakan orang yang yang kayak pengen melakukan rotasi dari Tokyo striker betul jadi mungkin ada orang yang di mid gitu di, uh, ngejaga dari Noki ladies jadi kalaupun emang pengen ngebobol side side A dari midnya tuh udah bener-bener waspada jadi rotasi yang dilakukan bisa dipotong kan agak sedikit mungkin sedikit Uh, kacau gitu kan ketika salah satu set dibobol. waduh kena bom. udah gitu kena bom lagi dari ses dua langsung menjepit seorang lizam empat tersisa sekarang masih belum ada pergerakan. jk nya masih mencoba ngintip-ngintip di, di sini alex berani. bener-bener berani ya? ya. memang alex dari tadi sangat-sangat amat berani. Ibaratkan kan alex ini lizemnya dari tokyo striker lagi. Oh, eh, oh ada backup ada backup karena Yap. tadi nggak ada backup sama okay, sekali ketika di Sekarang set setupnya ya. di arah mid 2 Jika hanya nya mungkin ini bakalan mid dan juga A Mid Oke okay, mulai melakukan setup sekarang dari Hitrop Masuk ke arah mid sudah mulai dibombardir Dan ha? kita ternotis satu kill yang sangat baik didapatkan S Tapi ya, berhasil mendapatkan Alex Dapatkan dari A side nya Langsung berhasil ditumbangkan Vizial dari sisi lain ditumbangkan juga What a play Shizuka tersisa seorang diri sekarang Betul banget tersisa ya Shizuka lagi-lagi Shizuka yang berada di B side benar-benar bisa dimanfaatkan oleh tim Noki Ladies di sini satu kill namun langsung dilahap oleh seorang hitrop. Wow, tadi gue lihat setupnya yang begitu sangat tidak biasa. minute -nya? nya dua, cka nya dua, kemudian jp satu. jp satu ya, betul. itu agak jarang terjadi gitu, setup setup yang seperti itu dan itu berhasil bahkan. Yep. dan mungkin tadi dari tokyo strikernya juga mungkin agak sedikit telat untuk melakukan rotasi, makanya betul. tadi udah di side baru rotasi. Jadi midnya yang ada yang keisi kalau lihat tadi. Itu dia. Soalnya li mid-nya ini yang udah tumbang dan udah hilang tadi orang midnya dan dari tim Tokyo sendiri yang jaga di biru dia nggak notice bahwa midnya ini bakalan ada orang. Karena gitu. ada distraction di arah JKA. Betul banget. jka ini terus yang keren, keren banget lemparin peluru atau ngebakin ya, peluru. Memanfaatkan celah yang kosong dari tim, no dari tim Tokyo striker lady sendiri. Noki lady pinter banget. Yep. Wah Nah ini nih. Kayak bakal setup lagi Mungkin hal yang sama bakal dilakuin Tapi sepertinya ada yang sedikit berubah di sini Bredel Dimana mungkin satu pemain bakal menarik diri untuk bergabung ke area Saipi Dari tim Noki Ladies Karena dia tahu dari tadi setupnya hanya di C3 terus ya yeah. hanya di C3 terus kalau misalnya trap mungkin kita bisa cek ke B atau mungkin ini udah dicek kalau satu side, side udah ada Ayy, oh, langsung e oh, oleh Visel dengan tombol F-nya berhasil melihatkan Lizem mencoba ke arah side langsung eh eh masih itu, ada yang di decide, B -nya? itu yang di side B, itu yang di side B langsung oh. di aja triple kill langsung dari tim Loki no Ladies. Tersisa dua sekarang 4 versus 2 posisinya Match dan Estafia yang tersisa dari Tokyo Striker. Yap, Come on Oh no Ladies. you can do it Indo Pride. Jangan lupa untuk hashtag Indo Pride semua kawan-kawan roopers dan oh. jangan terlalu memaksakan diri. Masih bisa mendapatkan double kill bahkan dari seorang Estafia. Tarik 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 sedikit. Sabar 4 lawan 2 bro. Yep. Noki Ladies come on. Satu bakal di satu bakal di bait. Vizel bakalan motong. Yap, Genova, ba bakal Genova bakal ngebet. Genova bakal ngebet. Vizel bakal siap bakal siap-siap. Siap. Oh, terkena headshot Estafia kuat banget namun Vizel berhasil menekan Estafia. 16 hey! berhasil menambah pundi-pundi poin untuk tim Noki Ladies. Yap, sangat sangat baik sekali tadi. Walaupun tadi hitrop yang menurut gua terlalu bersemangat Bayado. untuk mendapatkan kill di arah mct nya It's Betul. okay. Soalnya tadi Estafia nyaris banget untuk mendapatkan 4 kill sekaligus Hampir aja Hampir Rival dari Estafia Iya, yep. jangan main-main Come on, no kill ladies Hati-hati Jangan kayak ngepick satu-satu kayak gitu Walaupun lu pede Tapi ini aim-aim dari Tokyo Striker ini sangat-sangat wow Menakutkan cuy Menakutkan banget Serius, ya? gua akuin Tadi rivalnya Estafia padahal darahnya gak seberapa loh Itu dia Tapi masih bisa ceprak-ceprak Bener banget Uh, Dan sekarang Rizal lagi on fire man. banget. Tadi gue akuin JKB-nya tuh keren banget. Yep. Ketika dia ngecek kanan, dia langsung F, F. langsung bisa mendapatkan Pas headshot banget di arah JKB. Luar biasa itu cewek loh bisa selincah itu. Yap. Ah, nah ini pengen duel lagi Genova. Oke, okay. Genova sebagai rival mencoba untuk duel dengan seorang Estafia di sini di arah side. Cuma um, melempar peluru-peluru genit saja. Ah, belum ada yang maju. Set bom bakal dilakuin tapi kita bakal lihat dari seorang Estafia, sudut dari Estafia. Wih, udah ada bom, dua bom langsung. Nah, bomnya dikeluarkan tapi masih bisa lolos namun terkena hitbox. bom dari Estafia berhasil melihatkan Alex triple kill wow. didapatkan Tokyo Striker. Hitro masih bisa mendapatkan kill. Pertukaran kill terjadi berterjisa Genova di sini. Lu bisa lihat skill survive dari seorang Estafia benar-benar luar biasa banget. Dia bisa menghindari bom demi bom yang sudah dilontarkan oleh tim Noki Ladies. Peluru-peluru dan juga bom dilontarkan dengan begitu apik dari suara Kestaf. Ya, yep, ini benar-benar tenang dari Genova. Ah, oh, ada yang bu ada yang belakang. Ada yang mencoba untuk menjadi backstage Satu pemain berhasil didapatkan. Eh, bomnya langsung. Oh, dua oh orang, Pak. Oh my god! Dan ya, ini poin yang kedua untuk tim Mission Tokyo Fano. Striker Lady. Yap, dan menjadi poin kemenangan tentunya untuk tim Tokyo Alright, Striker Lady. Betul, tapi Fire jangan lengah, betul. jangan jangan uh, patah semangat, perkecil, 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 perkecil. betul. Different poin ya. Serius, ini fase grup yep. perkecil. Fire Jadi Fire ini fase grupnya itu tag team yang. Yep. gimana Indonesia, Noki dan juga TF2W ini bakalan bekerja sama. Mudah-mudahan tim TF2W ini bisa ngebantai yep. dari tim kristal diferensiasi poinnya jauh lah ya yep. kita harapkan gitu dan menang kita lihat pergerakan sudah dilakukan di sini Genova sudah mencoba untuk melemparkan bom namun match langsung maju dari arah JK Ses berhasil mendapatkan match pertukaran satu untuk satu Ses hampir saja tumbang dengan bom namun begitu lincah pergerakan dari Ses empat versus empat masih cukup imbang walaupun darah dari Ses hit banget di sini Bredel. Lu bisa lihat itu bomnya masuk ke situ loh. Sangat luar biasa sekali tadi. Ses yang masih bisa menghindari bom yang sangat baik dilontarkan oleh tim Tokyo Striker Lady. Betul. Ini kita pergerakan dari seorang hitrop tidak menggunakan SC 2010 lagi 2010 lagi Bredel. Betul. Fire in the hole. Dan ini dia. Fire in the fire Masih in the hole. 3 no, lawan tapi dua pemain sudah terkena hit yang cukup lumayan deras juga Genova sekarang sudah mengganti weaponnya. Yap, Langsung pakai dual ya. Di sini mau pengen bermain cepat tapi siapa yang mau pegang rifle? Enggak ada yang mau pegang rifle di sini. Yep. Oke, okay. saya harusnya udah terdengar suara stepnya. Suara yep. step sipnya di sebelah kanan nggak bakalan tercek dan oh. bakalan mendapatkan kill dari seorang Lizem tadi tiga melawan empat sekarang mencoba untuk masuk area biasa di CKB nya ada bom masih bisa dihindari lah dari seorang Genova masuk namanya hitrop dari sisi lain yang berhasil mendapatkan kill satu melawan tiga sekarang iya yep. akankah di sini hitrop dapat melakukan clutch play 3 versus satu masih cukup tenang dari hitrop menjaga stepnya nya but lebih ke arah side B dari hitrop iya yep. Di menit 1 harus satu. mulai bergerak sekarang dari Hitrop. Udah satu. terlihat, udah kelihatan, udah kelihatan. Makanya dia langsung menuju ke arah side B, Nggak pakai lama lagi. Oh, arah side A. Cuma Lizem kayaknya pengen langsung ke arah JP untuk memotong pergerakan wow. dan kita lihat Estafia. Aim yang sangat-sangat luar biasa Mission tentunya fail. yang dilakukan oleh Estafia. 9 kill sudah dikumpulkan sejauh ini. Yep. Okay langsung dikejar di sini Bradley berarti poin sementara itu totalnya 84. Yap, delapan 84 dan sekarang setup yang Nok ini setupnya bener-bener timing banget. Dia bermain timing cukup lumayan lama bahkan. Iya, tadi menit 1.30 atau di menit 1 menit di menit 1 di menit, -menit yang bener-bener tipis banget dia baru melakukan setup. Bener banget. Itu makanya agak ini ya, sedikit riskan juga deh loh dari Noki ya di sini waktu, kayak Del. memang jarang untuk melakukan fight fight cepat. Iya, karena memang aim dari Tokyo ini kuat. Harus diwaspadai juga dan pergerakan dari tim Tokyo ini kayak nggak terlalu terbuka juga, Mod. Dia benar-benar menjaga badannya itu dengan sangat baik itu yang gue akuin yang bener -bener keren banget dari tim Tokyo Striker Lady. Iya, yep, karena mungkin tadi di round round awal kayak Tokyo Striker lebih kayak ngebuka gitu ya, lebih lebih untuk duel ya. Iya, yep, pas jadi uh, pas jadi CT dia bener-bener nutup sekarang nih. Bener banget, jadi kayak tipis banget tipis gitu pergerakannya. Iya, yep, tunggu masuk lah ya, tunggu masuk daerah okay. pertahanan baru diserang. Kayak lu bisa lihat orang jaga side nya di. Bombing. Seorang Estafia itu benar-benar sangat luar biasa dan sekarang Vizel berhasil mendapatkan double kill ke arah side A. Misalkan Estafia di arah side A-nya jamu triple kill didapatkan oleh Vizel. Misalkan dua pemain saja TMJ dan juga Lizem sudah melihat satu pemainnya langsung dari seorang Genova melakukan spray namun tidak Bomb untuk peluru dari seorang Genova Lizem seorang diri sekarang satu melawan empat. ya yep, posisi yang sulit di sini dari arah pasir menuju ke arah side A dan bom dari Lizem berhasil melakukan hit drop namun langsung dipotong pergerakan oleh Vizel. 4 kill success. dari seorang Fizzle 11 Yap, luar total biasa kill ya. sekali. Right, ladies Wah Fire wah in wah in Ini kalau satu poin lagi berarti diferensiasinya sedikit Yap, delapan enam ya Kalau misalnya Dua poin berarti uh -uh. Oke dan kita lihat sekarang Hitrop masih melihat-lihat di arah untuk mengecek apakah ada yang bakalan Baik, melakukan no. pressing. Tentunya kita lihat Genova yang masih tetap untuk diam di arah panggung untuk melakukan duel dengan Estavia. Tapi Baik, Estavia no. pun tidak terlalu membuka badannya untuk melakukan Ma fight. makanya tadi sampai maju-maju dulu baru kena ya. Itu dia. Sampai maju-maju dulu baru kena loh. Nggak, dia nggak mau ngeduelin kayak yang dilakuin hitrop ketika menjadi CT, Del. Betul sangat-sangat berbeda di sini dan kita lihat pergerakan dari seorang Vizel mencoba untuk ke arah side B atau mendengarkan terlebih dulu mendengarkan step terlebih dulu sepertinya dan dari mid lagi-lagi ada pergerakan yang tidak diketahui. Oh my god. Dari arah mid Wah, tak bener banget TMJ berhasil mendapatkan Fizzle Langsung maju saja namun dipotong pergerakan oleh Heatrop Berbahaya sekali midnya udah maju Ini bisa nah, dapat free ses, kill Wah, waduh, waduh, ses, Belakang saya Oh, drop harus tumbang dari Lizem Yap, ini dia Lizem yang lagi-lagi menjadi orang yang mengobrak oh, ngabrik no. penyerangan dari tim Noki Ladies Waduh, timing Oh, banget. timing banget, Belakang, ses Nah, ses, yo, ses. Oh, 3, 3 sekarang Betul, jadi imbang posisinya namun match berjaga di area JKA Timing sekali, Ali Alex langsung berhasil melakukan kill atas match Masih mencoba untuk langsung maju Terkena headshot namun langsung di backup oleh Ses Pertukaran lagi terjadi, tersisa Ses sekarang Eh hey, Ses, uh kaget, kirain <laughs> buang mbak Kaget saya bang, saya juga kaget dan sekarang Ses Kaget Ses, SES. udah bikin gak ketahuan kaget. dia udah nyebrang dan si Suka masih Masih mengiranya itu masih di arah JP Yep, ah langsung di plan tapi harus seharusnya tahu sih karena menit yang sedikit banget jadi nggak memungkinkan untuk ses, SES melakukan rotasi. Aih.. itu ses. Aduh, okay. aduh 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 aduh, 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 aduh. Langsung dideketin aja. Sukanya masih ada dual ses. Ay, 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 ay. Tana, uh, namun Sampir. tidak untuk peluru dari seorang Sizuka yang masih masih mempunyai dual. Yap. Uh, aduh tadi sumpah tadi emang berani banget trade yang terjadi di area side A cuma orang jauhnya dari Sizuka ternyata langsung backup cepet banget Del ya yep. wow, wow wow karena duel dari SES juga tadi emang udah bener-bener abis <mulis> dan darahnya ya, mungkin juga, no! juga diuntungkan <mulis> betul banget soalnya tadi pas ngebunuh Lizem dan juga orang side A nya ketika ngebackup dari JKA itu cukup lumayan makan banyak peluru dan akhirnya gak ada duel lagi dan sekarang Şuz sudah di bom saja menarik mundur namun masih cukup sabar Fizel yang sudah terkena hit bom juga Bung Remote. Betul banget. Ini sesnya bakal ke arah side A ah, mungkin. Tapi kayaknya ada positioning yang berubah Dimana mana sekarang dijagain karena tadi orang mid dari Tokyo Striker uh, di Lady tim Thailand ini Bener berhasil lolos berkali-kali dia. Soalnya tadi dia majunya di menit 1.55 gitu mod. Itu yang gak ternotis gitu ketika midnya udah ditinggal dia baru baru bergerak gitu dari Lizemnya itu yang buat gua wow luar biasa gitu insting dari seorang lizem ini yang harus kita acungin jempol. Berarti timingnya benar-benar tepat gitu. Dia tahu, oh ini uh, Loki Ladies melakukan setup di sekian. Ya udah kita so, bawa -bawa -bawa Dan Genova harus tumbang namun ada dua tukar satu tadi. Dia arah midnya. Di Kira CK aja menarik mundur saja. Ses mencoba untuk bergerak namun ada halangan dari spam bom yang dilakukan tadi. Benar-benar Estavia ketika diduelin lawan Genova malah kalah. Yep. Luar biasa banget memang. Aim yang dilakukan oleh so tim Tokyo tim, striker uh, lady dari Thailand kita tahu lah tim Thailand bener-bener kuat banget bro dan kita lihat dari ses mau ke arah mana mau ke arah mana JKA dua orang sekaligus lagi-lagi JKA di sini dua orang sekaligus midnya udah berjalan Alex mungkin langsung mau membuka ke arah side A dan ses ini karena mungkin gak ada yang pakai Rival juga dia Iya, agak sulit. Genovanya udah gak ada sekarang. Uh, uh, hitrop juga langsung pakai dual. Itu dia. Kalau misalnya, kalau oh, wah hitropnya juga berhasil ditumbangkan. Kita lihat hitrop yang mencoba ke arah side B. Eh lolos aja nggak ngecek kiri kanan. Messi berhasil Uji. mendapatkan yeah. dual.